Dapat. Oke guys, ini lagi ngecek video ya pakai kamera Kogan yang harganya sangat murah sekali, mungkin bisa di kurang dari 200.000. Ini pakai kamera Kogan yang saya beli ya. Nah, bagaimana videonya? Seperti ini teman-teman, videonya seperti ini. Jadi buat kalian semua yang ingin membeli kamera seperti ini silahkan, tapi kalau untuk yang gak suka dengan videonya jangan dibeli ya, karena ini sangat menjengkelkan sekali untuk mendapatkan video semacam ini guys ya. Namanya juga kamera murah ya guys ya, tapi untuk mendapatkan video yang baru, yang bagus maksudnya, ini gak cocok buat ngevlog kayak gitu ya, karena ini kamera murah ya teman-teman. Kalau pengen yang agak cerahan dikit hasil videonya, belilah yang lebih mahal ya guys ya. Tapi woi, lu mau kita lagi ngevlog guys, jatuh belotnya, jatuh lu apa ya, Aceh gagal. Terus agak kencengan. Jatuh ceng. Nah guys, segitu aja dulu ya. Ini hasil videonya seperti ini untuk Kogan 4K ya, Ultra HD ya guys ya. Nah jangan, nanti ini lagi ngeplug nih bocah nih. Nah seperti ini teman-teman hasil videonya untuk kamera Kogan yang harganya 200.000 ke bawah ya, seperti ini hasilnya. Jadi buat teman-teman, saya tidak merekomendasikan untuk dibeli kamera ini. Kalau untuk pengen mendapatkan hasil yang bagus, belilah yang lebih keren ya, yang lebih mahal, karena harga itu tidak akan membohongi hasilnya guys ya. Nah seperti ini guys. Tapi kalau kalian menurut kalian ini bagus, silahkan beli ya guys. Lumayan untuk hasil videonya buat kalian semua, buat vlog-vlog pemula-pemula ya guys ya. Nah seperti ini, tapi kita sambil mancing belut teman-teman. Mungkin dari full ya, mungkin dari full sampai habis, baterai habis itu sekitar berdurasi 60 menitan guys. 60 menitan mungkin dari baterai full kamera ini teman-teman. Tapi kalau kalian pengen lebih lama lagi, itu harus menggunakan power bank ya guys ya, supaya untuk lama ya kan, dibantu dengan power bank juga. Nah kita sambil nonton, sambil cek-cek videonya aja ya guys ya. Nah ini bocah guys, kita mau mancing belut. Nah buat kalian yang pengen video ini, bukan pengen video ini, pengen kamera ini dengan kualitas videonya seperti ini teman-teman, nah silahkan kalian beli ya video berapa itu? Kamera ini dengan harga 200.000 ke bawah lah, boleh ya guys ya. Ada yang 100.000 dan ada yang 300, ada yang 500, bahkan ada yang lebih ya guys. Ini untuk kamera Kogan ini 4K Ultra HD ini seharga 200.000 saya beli, 270-an ya. Seperti ini ya guys hasil dari videonya. Jadi buat kalian yang suka dengan videonya silahkan beli kameranya, tapi kalau kalian pengen lebih yang berkualitas tinggi hasil videonya, belilah yang lebih mahal. Oke segitu aja ya guys ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, terus komen, komen, and subscribe. Subscribe. Mantap. Mantap. Apa kita nggak mancing? Ya. Ngeliatin aja.
ada lubang lo. Ada lubang lo, Ceng. Banyak lo, Ceng. Oh. Ceng, enggak lo, Ceng. Ntar dulu, A-A. Halo, guys. Ini ada belut. Wish, pengen nyebur. Aku pengen tinggal. Oh. Ini lubang gede, Ceng. Enggak ada. Ini nih. Ini enggak ada. Pernah? Pernah itu, tadi di situ. Ceng mau mancing belut.